Kalesti lagi belanja sama aku. Ini soalnya di kampus ada kenal sama Kalesti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah go public hubungan mereka, Lesti dan Bilar kini sudah mempersiapkan dan menata masa depan mereka berdua. Ya, setelah makan malam, mereka juga tak lupa berbelanja kelengkapan keseharian Lesti dan Bilar. Ada yang mempertanyakan bagaimanakah apa mereka berdua berbelanja dalam rangka persiapan lamaran, jus nanti pernikahan. Bagaimana kira-kira terkait hal tersebut? Walau tak diungkap secara jelas, namun ternyata memang praduga bahwa Lesti dan Bilar mempersiapkan masa depan mereka. Setelah tak canggung lagi mengumbar kemesraan di depan publik hingga panggilan sayang serta romantis, kini mereka berdua juga terlihat nampak begitu pantas ketika bersanding bersama bagai pasangan suami istri saja. Tentu banyak yang dibuat salvo karena mereka berbelanja begitu banyaknya. Ada yang menduga bahwa mereka merencanakan hari esok yang lebih cerah, dan tentu ada juga yang menganggap bahwa mereka berbelanja untuk persiapan lamaran keduanya. Ya, di akhir pekan semenjak go publicnya hubungan mereka, kemanapun Lesti dan Bilar berada, apalagi saat berbelanja, saat makan malam, tentu hal itu merupakan satu keuangan dan kebaperan bagi para fan mereka, yakni Leslar, yang selalu menunggu kabar terbaik berkaitan dengan hubungan mereka. Apakah akan segera meningkat ke tingkat tunangan sekaligus, atau mereka akan resmi menjadi sebuah pasangan keluarga kecil, yakni suami istri. Memang hilal mulai nampak, halal akan semakin mendekati kenyataan karena keduanya begitu sweet banget, begitu romantis banget, begitu selalu ingin berduaan bersama-sama menghabiskan waktu senggangnya. Di sela-sela berbelanja, mereka juga menyempatkan diri berfoto, bersuah foto bersama para fan mereka, Leslar, yang sudah sejak dari tadi menunggu sang idola selesai menyelesaikan makan dan belanjanya. Tentu banyak mereka berharap bahwa Lesti dan Bilar setelah ini memang memantaskan diri karena hilal sudah nampak. Halal menjadi harapan. Ya, halalnya hubungan keduanya sebagai pasangan yang nantinya akan mengikat janji sehidup semati hingga ajal memisahkan, tentu menjadi ujung dan harapan dari doa kita sekalian. Pengharapan akan kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Kita doakan bagi keduanya yang saban hari kelihatan semakin romantis dan mesra saja. Perhatian kecil dan yang terkadang surprise diberikan Lesti maupun Bilar memang selalu
menjadi perhatian, terutama kegesrekan di antara keduanya yang seringkali mengguncang dan memuncak di dada kita, menjadi kebaperan tersendiri, kegesrekan tersendiri, kegiatan tersendiri dari hubungan yang terbina antara Lesti dan Bilar. Tentu kita semua berharap hal yang terbaik sebagaimana keluarga mereka mendoakan hal yang terbaik bagi kelancaran dan keberkahan dari hubungan mereka berdua. Karena tentu saja kebahagiaan adalah yang utama, kebahagiaan mereka sekarang, nanti dan selamanya. Mereka berdua selalu berbahagia hingga akhirnya keinginan mereka untuk mempunyai putra dan putri kecil nan bahagia akan terwujud dari kisah cinta mereka yang mengharu biru dalam ikatan pernikahan tentunya. Jadi bagi kalian yang ingin mendengarkan kabar terbaru tentang pernikahan, pertunangan, serta hal-hal update mengenai kegesrekan dan keuangan serta kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.